Selamat siang sahabat dan mitra Babin Kamtibmas. Yang hari ini Babin Kamtibmas Desa Sikapat dan Babinsa serta perangkat desa akan melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran virus corona di Desa Sikapat. Terhadap aktivitasnya kami sedang persiapan untuk masang toa dulu. Toa ini akan kami pakai nanti untuk berkeliling desa bersama Babinsa dan pemerintah Desa Sikapat. Semoga sosialisasi siang hari ini berjalan dengan lancar, masyarakat semakin sadar akan bahaya virus corona dan semakin mawas diri untuk mencegah penyebaran virus corona dengan membiasakan diri pola hidup bersih dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, goyang-goyang para bapak. Sugeng siang warga Desa Sikapat bepake kakine ramane biyunge. Siang hari ini kami pemerintah Desa Sikapat, Babinsa, Babin Kamtibmas melaksanakan sosialisasi pencegahan penyebaran virus corona. Dan untuk sementara waktu, warga dilarang melakukan aktivitas pertemuan, kumpul-kumpul, atau rapat-rapat dalam jumlah besar, serta tidak ada kegiatan resepsi hajatan. Biasakan pola hidup bersih dan sehat, dengan membiasakan diri cuci tangan menggunakan sabun. Mangga, sing nembe kondur sekang sabin, nembe kondur sekang tepat makaryo, sederenge melebat daleme, cuci tangan dulu pakai sabun. Sebaiknya di depan rumah disiapkan tempat cuci tangan sehingga bapak ke ibu nising sampai kondur sebelum masuk rumah sudah bersih dulu badannya. Cuci tangan menggunakan sabun menjadi baik. Hindari kontak langsung dengan banyak orang. Sedulur-sedulur nyong kape, nyong ring kepada, ayo bareng-bareng jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kita perang melawan virus corona. Hidup warga Sikapat. Kemudian untuk masjid sementara waktu tidak digunakan untuk melakukan ibadah salat Jumat. Silakan Bapak Ibu ketika hari Jumat bisa melaksanakan ibadah salat zuhur di rumah masing-masing.